Hai gengs, welcome back to our channel. Ini kita lagi on the way. Lagi-lagi kita bawa kalian bepergian virtual. Ini kita sudah mau sampai di KBRI Vienna atau di kota Wien, karena hari ini kita akan merayakan pesta rakyat dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Luar biasa. Jadi ini Mama dengan Abang dengan tim yel-yelnya Mama ini. Kita bentar lagi ini udah nyampe ya, kira-kira setengah jam lagi lah kita nyampe di KBRI. Kalau tahun lalu kan Abang gak ikut, terus yang trio juga gak ikut. Dua gak ikut ya. Yang ikut Mama dua, Kakak Menta sama Yumi Chan. Tapi tahun lalu kan ada Opung, ada Tati, ada Mami Tua. Jadi ada mereka yang ikutan join merayakan pesta rakyat di KBRI. Tahun ini Mama dengan pasukan Mama aja gitu kan. Tapi full team, finally. Kita udah lama banget nggak full team gini. Tuh, ya udah. BTW ini Mama pakai outer dengan rock jeans dan ada top. Tapi Mama bawa outer yang lain warna putih karena kita yang orang Batak bakalan tampil ke depan dengan Bapak dan Ibu Kedubes atau Amang dan Inang Kedubes, kedutaan besar. Kita bakalan nyanyi tampil dua lagu. Memang aku latihan gak ikut, tapi untung aja kemarin aku baca kalau pakai dress code atasan putih, bawahan jeans. Nah, kebetulan memang Mama udah nyiapin outfit kayak gini gitu kan. Jadi ya udah lepas outer aja entar, dan gak lupa pastinya bawa ulos. Ulos juga udah Mama sediain. Terus ya gitu. Yeay. Bakalan banyak food booths gitu kan. Stand-stand food yang menjual masakan-masakan Indonesia. Juga ada stand-stand yang menjual pernak-pernik Indonesia kalau ada yang mau beli, kayak gitu. Kayak tahun lalu aku ada beli blangkon buat Abang dan Abang Kocik, aku ada beli rok batik, terus ada beli magnet Indonesia juga. Nah, ini kita nanti lihat ya apa aja yang menarik di sana yang tahun lalu nggak Mama beli, dan juga ada makanan apa aja yang buka hari ini yang bakal tampil gitu ya. Karena setiap tahun yang menjual itu beda-beda, jadi sistemnya bergantian gitu loh, biar yang lain juga punya kesempatan untuk menjual makanan. Jadi nggak cuma itu-itu tok kayak gitu. Tahun lalu kalian pas tahu standnya apa-apa aja, karena Mama kan ngajak Opung keliling waktu itu. Nah, tahun ini aku penasaran nih, ada makanan apa aja yang tersaji. Pastinya selalu ada bakso. Bakso dan standnya ibu-ibu Kedubes, apa ya namanya, aku lupa, sorry. Kalian pokoknya stay tune terus, kita cekidot sama-sama. By the way, juga yang mau Mama kasih tahu, hari ini ada artisnya loh yang datang dari Indonesia. Artis yang udah kalian kenal pastinya, artis legend Mbak Ita Purnamasari. Gimana ya kalau ngelihat langsung ya, karena kan orangnya memang dari dulu cantik ya kan. Aku nggak pernah ngelihat live, penasaran dong. Makanya hari ini Mama agak-agak dandan dikit gitu loh, biar nggak kebanting. Capek deh. Yuk, let's go. Sarangnya. Ih, udah sampai. Mimi Chan. Ayo, halo, pagi. Halo. Halo. Ayo, baby. We have snacks for children. Wah. Halo. Terima kasih. Dapat snacks. Itu ya, ada lomba makan kerupuk. Oke, lomba makan kerupuk Menta. Mau? Cah. Yumi-chan. Yumi. Yumi-chan mau? Makasih. Cake pop.
Ach so, wirklich? Ja, du hast so ähnlich. Du hast ja auch so. Uiuiuiuiuiuiui. Keren. Kita udah sampai. Ada batik-batik, batik etnik, saya mau beli. Ini apa ini ayo? Angling. Mbaknya mungkin bisa main. Bisa. Coba kasih lihat. Ini apa? Ini ada angling. Ini 6 itu berarti dia lah. Ini lah, ini re. Kum di Fa. Ah, do re mi fa. Mi re fa la. Okay, that's from the. Mo angklung. Fa. Fa sola si do. You have it. Re fa la ini dah. This is the cherry tea suspender. Yeah, I'm stuck dry oro. Ini kalau buat nyanyi buat bikin akor, akor udah bisa re fa la. Kommen wir zwei nehmen. Ich glaube, Junge ist ein ganz schön fischig. Ini udah satu akord nih. Ini udah satu. Akord dua lagi. Akord dua bisa, akord bisa. Ini mi. Ein größeres, ein kleines, oder? Kita ini lagi di dalam di aula. Hey baby, latihan nyanyi nih. Ini kan semuanya pakai dress code-nya putih dan jeans tuh. Ini mama ada bawa outer yang lain. Biar nanti ganti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dear my ambassador colleague, bapak-bapak dan ibu sekalian. Mungkin hari ini merupakan hari yang sangat berbahagia buat kita karena cuacanya cukup bagus, tidak terlalu panas. Ini mungkin teman-teman dari Tirol yang membawa udara ke sini sehingga kita agak sedikit sejuk pada pagi hari ini. Baik, bapak-bapak dan ibu sekalian, yang pertama, bahwa kita berkumpul di sini adalah dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi sekali lagi, mari kita teriak merdeka! Merdeka! Dan kemudian hari ini merupakan hari bahagia buat kita karena kita bisa berkumpul di sini, yang Indonesia diaspora, baik dari yang jauh, dari seluruh pelosok Asturia, semua berkumpul di sini. Saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan bapak-bapak dan ibu dan sekalian. Kiranya hari yang bahagia ini bisa kita pakai untuk bersilaturahmi satu sama lain. Tanggal 10 Februari kita akan ke kotak suara untuk melakukan pemilihan umum. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita harus hidup dengan rukun dan selalu bersatu dalam menghadapi pesta demokrasi yang akan datang. Tidak lupa pada kesempatan ini, kali ini, pada perayaan kali ini, kita mengundang artis dari ibu kota. Saya tepuk tangan untuk Pak Dwiki Darmawan. Terima kasih Pak Dwiki Darmawan. Mana Pak Dwiki? Pak Dwiki Darmawan dan sang istri yang juga penyanyi, Ibu Ita Purnamasari. Dan kemudian ada juga ahli kulintangnya, Ferdinand Soputan. Mana Ferdinand Soputan? Terima kasih Ferdinand Soputan. Dan ada juga pemain gendang kita, Pak Muhammad Kirana. Mana Pak Kirana? Terima kasih Pak atas kedatangannya. Dan ini artis-artis dari ibu kota nanti akan menggemparkan panggung, jadi yang mau bergoyang atau berdangdut atau menari ria, silakan ya. Baik, dear ambassador, I'm obliged to sing because ambassador Tin asked me to sing, so I want to sing of course, because my staff already make a complaint why only they sing, not the ambassador. Now ambassador will sing, so saya akan menyanyikan satu lagu bersama teman-teman saya dari kelompok Batak. So the song is from my hometown, North Sumatra. The song is very simple, everybody can sing, and the message of the song also very simple. Just take a moment, forget your sadness, forget your painful, just drink. I don't know whether drink wine, drink whatsoever. You mean? And the song will be accompanied by the collaboration of the music, Kulintang, with the under the chairman of Ferdinand Soputan. And also, if you see the people coming on stage with the dress, this is my hometown dress. You mean? So I also wearing my dress with my hat. During I sing, I will be a king here. Judul Liso. Baik, please pray for us
that we can finish the song completely. Doakan kita supaya kita bisa menyelesaikan lagu ini sampai habis, tidak berhenti di tengah jalan. Yes, silakan. Tes. Oke, senyum, senyum. Medan.